kali ini Abah mau bikin ikan ya. Ikannya mau diolah, tapi karena malas goreng atau malas bakar, kita mau pakai alat listrik aja ya, masak pakai listrik. Ini kalau digambar 10 menit ya. Ikan 10 menit, nanti kita masukin ke dalam sini. Seperti biasa, ikannya kita masukkan ke dalam sini, lalu kita nyalakan alatnya selama 10 menit. Kita ambil dulu yuk ikannya ya. Nah, ini ikannya ya. Ini hasil dari mancing melaut. Kita akan ambil ikannya. Masih beku, kita cairkan terlebih dahulu. Nah, ini ikannya ya. Jadi ikan laut ini kondisinya masih beku. Kita coba dengan alat ini. Kalau ikan beku tanpa dibersihkan, apakah bisa langsung matang atau enggak ya? Kita cobain ya. Ya, namanya juga eksperimen. Jadi ya kita coba. Jadi ini kondisinya masih beku. Kita langsung masukin ke alat ini. Kita lihat nanti hasilnya gimana. Waktunya sih kalau di tulisan hanya 10 menit ya. Betul kan? Ikan itu 180 derajat Celcius, terus waktunya 10 menit. Ya, ini sudah 10 menit. Terus 180. Kita tunggu aja hasilnya gimana. Ini lampunya udah mati, kita akan lihat matang atau enggak ya. Iya. Yeah. Rasa-rasanya sih masih kurang mateng ini. Kita masukin lagi aja deh, 10 menit lagi. Sudah kelar ya, sudah nol. Sekarang kita ambil. Nah, ini baru mateng nih. Coba kita lihat. Panas. Nah, yang pertama udah habis ya. Yang pertama sudah habis, udah matang maksimal, mantep. Yang pertama sudah habis, sudah matang maksimal. Sekarang kita cobain yang kedua. Dagingnya matang nggak? Sisiknya enak ya, nggak usah dibersihkan. Kita tinggal lo kayak gini aja udah buka, tuh kan? Tuh, udah mateng. Matang maksimal, tanpa minyak, tanpa api. Mantap. Kita cobain. Tekstur dagingnya lebih lembut daripada yang pertama tadi ya. Lebih lembut yang ini, nggak tahu namanya ikan apa nih, ikan laut yang jelas.
lagi. Oke, keduanya udah habis ya. Kita sudah sukses cobain masak ikan tanpa arang, tanpa api, tanpa kompor, tanpa panggangan. Langsung kita pakai listrik. Mantap.